DPWLDI DKI Jakarta bersilaturahim ke anggota DPD RI Silviana Murni di gedungnya Ageng Serang Setiabudi Jakarta Selatan. Kunjungan tersebut membahas kerjasama antara DPD RI dan LDI. Silviana Murni mengapresiasi konsistensi LDI dalam memberdayakan perempuan dan keluarga. Menurutnya, memberdayakan perempuan sama dengan mendukung kesejahteraan keluarga. Perempuan, baik dia di ruang domestiknya dan di ruang publiknya, maka dia harus punya tujuan bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan program ini sudah dicanangkan oleh LDI. Sekali lagi pesan saya, program ini harus kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta, juga Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya bangga dengan para perempuan LDI yang berjuang terus untuk kesejahteraan para perempuan dan keluarga. Dalam kesempatan itu, Sekretaris LDI DKI Jakarta Muhammad Id bersama jajaran, khususnya Biro PPKK DPW LDI DKI, mengenalkan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga LDI DKI Jakarta. Rencananya, DPW LDI DKI Jakarta meminta Pak Silvi menjadi pembicara kunci dalam webinar pemberdayaan perempuan. Setelah kita mendengarkan paparan dari anggota DPD RI, Ibu Silviana Murni, bahwa nanti akan ditindaklanjuti dengan SKPD-SKPD yang ada di Pemprov DKI. Sehingga nanti seluruh biro-biro yang ada di DPW LDI Provinsi DKI dapat berkolaborasi dengan SKPD yang ada di Pemprov DKI. Karena memang tagline-nya Pemda DKI adalah berkolaborasi, sehingga bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di DKI Jakarta. LDI berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan program pemberdayaan perempuan. Sebab, LDI berkeyakinan bila perempuan berdaya, maka keluarga memiliki pondasi yang kuat untuk melahirkan SDM yang profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.